wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iget Lucky Caiman Vlog. Kali ini saya lagi berada di Bukit Bintang Kuala Lumpur. Jadi ceritanya mau tahu malam minggu di Bukit Bintang tuh kayak gimana? Kayak gini suasana guys. Ini adalah Bukit Bintang Kuala Lumpur. Di sini memang pusat tujuan para pelancong kalau datang ke Kuala Lumpur tuh Bukit Bintang tuh memang tempat katanya sih buat shopping kayak gitulah. Jadi kayak gimana keseruannya? Kita jalan-jalan ke sana yuk. Kita tengok bagaimana keseruannya malam. Let's go man. Jadi ini salah satu tempat berbelanja di Bukit Bintang. Ini outlet-outletnya banyak. Ini ada outlet buat tas, dompet-dompet. Kemudian tuh di sebelah sana ada jual baju-baju. Masih ada lagi di atas sana banyak. Di belakang pun banyak. Iya, jadi emang tempat buat shopping lah ini. Oke guys, kita jalan lagi. Kita cari-cari apa yang ada. Ada jagung bakar, ada jagung bakar juga ternyata sini. Ada setan guys tuh. Ih, setan serem nggak? Serem nggak setan? Tapi nggak serem ya itu tuh. Guys, ramai banget nih malam minggu nih, banyak pelancong-pelancong. Kita menyeberang. Guys, masih jalan terus, ramai banget nih, banyak banget orang. Inilah kalau Saturday night di Bukit Bintang. We'll be right back.
pavilion KL. Kita mau nyoba masuk ke dalam kan? Kita coba masuk yuk. Ternyata di dalam ya gitulah, selayaknya mall, tempat orang shopping aja lah. Kita udah keluar lagi nih, kita lanjut lagi yuk, kita lihat-lihat aja, nggak usah beli. Oke, ikutin terus. Ya halo guys, beginilah keseruan kita malam minggu di Bukit Bintang. Jadi suasananya ya seperti tadi, kita udah muter sana muter sini sampai lumayan ngos-ngosan, dan jalannya pun penuh sesak sama orang-orang yang pada mau shopping kali ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu malam minggu di Bukit Bintang Kuala Lumpur nih. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini, mungkin nanti bisa datang ke KL kan buat jalan-jalan. Kalau mau shopping-shopping ya di sinilah tempatnya. Tas atau baju, sepatu dan lain-lain semua ada di sini. Oke guys, thank you udah nemenin. Sampai ketemu di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada